out. the de dar uma

they Saya menjadi mengerti. Diri bersama, melangkah bersama. Lam yarih rakyatal jannah kata Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah. Bahkan di hadis lain Rasulullah mengatakan man dolama muahadan awin takosoh aw gallafahu fawqa ma aw akhadha minhu shay'an bighayri dibnafsin fa ana khasmuhu qiyamah Siapapun yang menindas orang-orang non -orang men muslim atau membulinya, menghinanya, merendahkannya atau memaksanya melakukan sesuatu di atas kemampuannya atau bahkan merampas harta bendanya na khosmuhu siapapun orang Islam yang melakukan itu akan menjadi musuh Rasulullah SAW alaihi wasallam besok hari kiamat oh itu pak jadi tidak perlu khawatir dengan pondok pesantren insyaallah moga-moga barokah Masyaih kita khususnya bahwa Syekh Nawawi Al-Bandani moga-moga pondok-pondok pesantren dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala penting sekali pondok ini betul pondok ini penting sekali untuk bangsa bukan 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 faktor karena kebetulan saya dari pesantren bukan bukan tapi cara memahami kitab cara memaknai kitab cara memanai Al-Quran Al-Hadis yang paling pas untuk kita berbangsa dan bernegara, mohon maaf, itu yang paling unggul masih dunia pesantren. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya kami sangat bangga sekali. Lo benar ini, kami sangat bangga sekali ketika melihat Mbak Yamaruf Amin ini inspirasi ya bagi kita ya. Betul itu. Setelah beliau kemudian berhasil Menjadi wakil presiden, mempersamai bapak Jokowi, kami dipesankan selalu, kemudian mampu men, apa ya, menyemangati teman-teman. Sudahlah, kamu sekali eh, kamu semua, nggak usah ragu, mau jadi apa besok. Walaupun hari ini santri nggak jelas makan ikan, mungkin kalau hanya kebagian waktu tahlilan atau apa misalnya, tapi kamu tenang saja. Sudah ada contohnya santri menjadi presiden dan sudah nyata di depan kita hari ini kita mau, 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 memiliki wakil presiden dari golongan santri. Wah, kita selalu ngomong seperti itu Pak. Kita selalu ngomong seperti itu. Dan memang sebetulnya harusnya seperti itu. Mohon maaf ya. Kuroniku uang yang paling sering kritik. Saya ini adalah orang yang paling sering kritik kalau lihat santri kemudian tampilannya melas. Pertama kali saya lihat beliau ketika kumpul-kumpul masyaih. Beliau ngomong ke Amin. Beliau itu sudah gagah seperti ini. Bahkan beliau dulu jauh lebih gagah. betul itu. Saya masih kecil, saya melihat ketika ada kumpul-kumpul masyai, ketika ada musyawarah masyai. Beliau memang di, orangnya sangat rapi. Beliau itu, mohon maaf, setahu saya bunyai. Mohon maaf, setahu saya. Beliau itu selalu pakai sabuk kalau... Apa sabuk itu apa sih? Ikat pinggang. Ya, ya kalau sarungan. Kan luar biasa selalu pakai jas rapi betul kiai santri itu begitulah kenapa hari ini santri kemudian diceritakan kopiahnya merah sarungnya ngepir itu mulai kapan eh al imam ashadib mengatakan la buddalil alim mimmalin wajahin seorang santri harus gagah pak Syukur-syukur dia punya pangkat hatta la ahadin ahadin. Santri tidak boleh menundukkan kepala di hadapan siapapun dan tidak boleh dia tergantung pada siapapun. Oh, itu santri, Pak. Lo kemarin melas. Antri zakat, mulai kapan? Enggak bisa, Pak. Nah, ini iya, Pak Kiai tidak boleh melas. Nah, kalau kiai melas, calon wali santri ragu mau memendokkan anaknya. Loh, yakin itu. Makanya loh, Masya Allah. Kita lihat para masyarakat kita. Gitu. Gak, 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 betul. Saya tadi matur, Kami dulu mengenal, melihat pertama kali beliau ketika Rau ke pelosok, Karena musyawarah dengan para masyarakat. Di situ masih lengkap kala itu. Ada Romo Idris. Dari Lerboyo, ada kiai Warsun, ada kiai Abdullah Fakih Langitan, ada beliau, ada Kiai macam macem Abdurrahman Udari, Kiai Dimyati, Kaliwungu. Tuh, tadi beliau ngomong, tinggal berapa orang sekarang yang masih hidup? <laughs> aku kalau mati ya. Aku kalau mati. ya memang begitu. Moga-moga para masyai kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para guru-guru kita, para kiai kita, benar-benar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, dan kita, eh, ya gak, kita ini ya nggak penting juga kalau hanya sekedar kayak apa yang ada di hitam. Lisa datun min izhim agdamuhum fauqol jibah ilm takun Uh, ilham takun minhum, fali wajah Iya, lah Pak. Artinya kadang-kadang orang N.O mohon maaf ini, khusus orang N.O ini, yang bukan N.O jangan tersinggung lah. Khusus orang N.O, kadang-kadang orang N.O itu terlalu bangga dengan masa lalunya. Itu kayak orang yang jago klub sepak bola dari Manchester, namanya Manchester United. Dia terlalu bangga dengan masa lalunya sampai lupa bagaimana berbenar Gara -gara begitu, kira-kira, kira-kira begitu, kira-kira. Iya, Loh, Iya. Artinya apa gunanya? kita dulu memiliki Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Romo Kiai Hasim Ash'ari, Romo Kiai Abdul Karim dari Lerboyo. Apa gunanya kalau kemudian kita ya hanya gini-gini saja ini? Kira-kira kalau 10 atau bahkan 50 tahun ke depan, anak kita, cucu kita, ngekholi kita, kira-kira apa yang bisa diceritakan? Kitab apa yang bisa dibawa yang bisa dibaca kakek kami yang kita kholi malam hari ini pernah mengatakan hakadha 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 apa? saya nawawi jelas dalam tafsirnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu maqaddamu wa Wa'atharohum. wa atharahum, itu kalau dalam tafsir jalalain singkat hanya mengatakan ma ustunna ba'dahum tapi kalau Imam Nawawi, kalau Syekh Nawawi, beliau lebih jelas. Ayillati abu kauha ajillati abqauha minas sunan al hasanah al musannafah wal uh, wal mabniyah asa adalah sesuatu yang terus dilakukan oleh generasi berikut setelah generasinya mangkat atau soan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa baik bisa buruk baik beliau kasih contoh kal kutubil musonnafah. Berapa banyak tadi dikatakan beliau mengatakan bahwa mungkin karangan beliau itu ada sekitar 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Begitu Kiai ini. Bangga pak. Enggak, Kak. Anak cucunya juga bangga. Kira-kira anak cucu kita bangga nggak sama kita? Ya itu gak jelas. Loh, beliau itu nusantara sekali. Kasih contoh saja wal konatir. al mabniyah jembatan-jembatan yang dibangun itu nusantara sekali ulama sana jarang ngurusin jembatan. Tapi saya kepikiran. Wal habais allati masajid wa Dari dulu beliau sudah bercita-cita bagaimana banyak masjid terbangun, bagaimana banyak pondok-pondok kemudian tumbuh di negeri kita tercinta ini. Nah, itu beliau. Tapi ya beliau juga kasih contoh wasunanisaiyah Dikasih contoh oleh beliau, kalau sayyah itu banyak lah. Pokok apapun perilaku perilaku buruk yang kemudian kita lakukan, ditiru atau kita ceritakan kemudian ditiru, bahkan kita meninggal, insyaallah transferan dosa itu akan selalu dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati. Makanya kalau kelasnya, ini kan ngomongkan kelas ulama ya, kelas ulama kayak tadi itu. Kelas Nawawi. Kalau untuk kita cukup kayak apa yang didahulukan oleh Imam Ghazali. mata mahudunubu. Sudah. Kelas kita adalah kelas kalau kapan-kapan kita mati, moga-moga dosa kita berhenti. Sudah, itu sudah top itu. Sudah top itu. Enggak usah aneh-aneh kamu. Loh, yakin Pak karena al al-tawil lima mata buat tabokoh hancuran bagi mereka yang sudah mati dan kemudian terus mengalir dosa-dosa karena kelakuannya. Saya pikir saya tidak bisa matur lagi, ya hanya ini yang bisa saya haturkan. Semoga Romo uh, Amin dan keluarga besar Pondok Pesantren Nawawi Al Bantani tidak terlalu kecewa. Yang penting kami semua mohon doa muka muka benar benar memiliki kepantasan untuk menjadi santri daripada Syekh Nawawi Al Bantani. Hadanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.